Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Selamat jalan. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu mendapat informasi yang benar adanya, serta nonton sampai habis, dan agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi seleb. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak disangka kepergiannya begitu cepat. Itulah ajal. Tak ada yang tahu kapan datangnya. Hanya Yang Maha Kuasa dengan segala ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oma Irama, yang populer dengan nama Roma Irawan, lahir 11 Desember 1946. Adalah penyanyi dangdut dan aktor Indonesia yang dijuluki Raja Dangdut. Oma Irama sedang berduka. Sang manajer, Odi, dikabarkan meninggal dunia Kamis 17 Juni 2021. Raja Dangdut Roma Irama berduka. Kabar duka meninggalnya manajer Roma Irama itu disampaikan Angel Elga melalui akun Instagram terverifikasi miliknya. Mantan istri Roma Irama itu mengenang sosok Odi sebagai orang yang baik. Angel Elga merasa kehilangan sosok almarhum. Angel Elga menyampaikan doa untuk Odi. Angel Elga mengunggah foto kebersamaannya dengan almarhum. Dia menyampaikan, Odi yang merupakan manajer Roma Irama meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang saudara kita Odi, manajer Roma Irama, pada hari ini pukul 7 pagi. Mohon maaf atas segala hilaf yang pernah almarhum perbuat dan mohon doakan yang terbaik untuk almarhum, tulis Angel Elga di Instagram. Angel Elga mengenang sosok almarhum yang terakhir bertemu saat dirinya manggung di Indosiar. Dirinya tidak menyangka akan bepergi secepat itu. Terakhir masih nemenin saya nyanyi di Indosiar. Al-Fatihah, tulis Angel Elga lagi. Angel Elga pun menyampaikan doa untuk almarhum. Semoga abang tenang di sisi Allah. Al-Fatihah, tulis Angel Elga. Kami dari Sensasi Seleb turut berduka cita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like lalu share. Dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.